Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. My name is Wan Harisun and I'm going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial content. Hi, kalau korang baru dekat channel ni, saya Wan Harisun dan saya bekas pelajar hubungan antarabangsa di Universiti Sultan Zainal Abidin dan saya baru sahaja graduate pada 28 hari bulan 3 yang lepas. Baru-baru ni bila saya dah bergraduasi daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, saya ada post gambar, ada post video dan beberapa konten-konten lain lah. Jadi ada jugalah junior-junior yang tanya, macam mana akak boleh dapat anugerah pingat Imam Syafi'i tu? Macam mana boleh dapat anugerah tu? Akak dekan setiap SEM ke? Lepas tu ada juga yang tanya, untuk jadi dekan tu pointer dia kena berapa ke berapa macam tu. Jadi video ni adalah untuk menjawab semua persoalan-persoalan yang ditanya tu. Mungkin korang akan fikir mungkin video ni macam nak menunjuk ke apa, tapi tak, ni tak ada kaitan langsung nak menunjuk ke apa. Cuma nak berkongsi sahaja dengan kawan-kawan dan juga dengan juniors yang bertanya. Wan Harisun binti Wan Amir lulus dengan cemerlang anugerah terbaik fakulti pingat An Imam Al-Syafi'i. Jadi kita startlah video ni dengan kita tengok dulu macam biasanya untuk pointer mendapat dekan lah setiap SEM biasanya 3.5 tu untuk dekan sahaja. Biasanya ni rasanya berbeza mengikut universiti, tapi kebanyakannya mungkin samalah. 3.5 akan dapat dekan untuk semua universiti. 3.5 tu dah kira dekan eh. Dekan 3.5. Tetapi untuk dapat first class ataupun dekan first class lah, korang mesti dapat 3.67 hingga 4. Kiranya 3.67 hingga 4.00. Tu dikira sebagai dekan first class ataupun dekan kelas pertama. Kalau dekan biasa-biasa je 3.5. 3.67 ke atas hingga 4 tu dekan first class, kelas pertama. Faham tak? Kalau faham, tulis dekat ruangan komen kat bawah. Okey. Jadi, pointer berapa untuk dapat dekan tu, akak dah jelaskan. Next pula, cerita pasal akak pula. Untuk akak ataupun saya, untuk saya sendiri, Alhamdulillah. Ada yang tanya, adakah saya mendapat dekan setiap semester? Betul, jawapannya betul. Saya mendapat dekan untuk setiap semester di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam kursus hubungan antarabangsa. Dan dekan tu setiap SEM lah. Tapi saya memang betul-betul berazam pada mula-mula lagi lah. Niat untuk dekan setiap SEM tu disebabkan saya nak jaga pointer supaya dekat akhir SEM, akhir semester tu, saya dapat kekalkan pointer kelas pertama. Tujuannya ialah untuk memastikan saya dapat menukar PTPTN tu daripada pinjaman kepada biasiswa. Faham tak? Sebabnya PTPTN ni bila kita lulus dekan kelas pertama tu, dapat ijazah kelas pertama, kita boleh tukar daripada pinjaman kepada biasiswa. Jadi tu adalah tujuan pertama saya selalu cuba untuk skor dekan setiap SEM. Dekan setiap SEM tu untuk saya sendirilah, mungkin korang nak tengok, mungkin nak tengok evidence ke apa semua kan. Jadi saya tunjukkan, bukan untuk menunjuk tapi just untuk share je dengan korang. Okay, jadi kat sini ada beberapa sijil. Saya akan cuba untuk sorokkan details yang perlu disorok lah. Okay, kalau tengok dekat sini, jap. Okey, kalau tengok dekat sini, ni nama saya, Wan Harisun binti Wan Hamid. Setelah mematuhi segala syarat yang ditetapkan oleh Senat adalah dengan ini dianugerahkan ijazah sarjana muda hubungan antarabangsa dengan kepujian, dengan cemerlang. Dengan cemerlang ni maksudnya kita dapat kelas pertama lah. Okey, next pula kita tunjukkan transkrip. Untuk transkrip ni kena tunjuk betul-betul sebab ada maklumat peribadi. Okey, sini saya tunjuk kan, ni nama saya. Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa, Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian. Okey, ni untuk semester 1. Untuk semester 1, okey, kita biasanya akan tengok dekat kita punya PNGS. Yang tu yang kita lulus untuk semester tu lah. Yang kita dapat untuk semester tu. PNGK ni dia macam keseluruhan lah, purata yang kita dapat. Ni untuk semester 1 lah. Semester 1 biasalah kan, macam mula-mula masuk senang lagi. Macam tu.
Okey, lepas tu semester yang kedua pula. Semester yang kedua ni saya dapat untuk semester tu 3.75. Lepas tu keseluruhan 3.79 yang average. Pergi pula sem pendek. Sem pendek ni dia ada dua subjek je. Yang ni senang sikit. Jadi saya dapat A22. Jadi dapat 4 flat masa tu. Yang ni seronok lah sikit sebab ada dua je subjek kan. Okey, jadi masa ni dah dapat 4 flat. Lepas tu kita punya average PNGK tu dapat 3.82. Okey. Pergi pula dekat sem 4 lah ni. Kira sem 4 ke. Okey. Sem 4. Sem 3. Sem 4. Okey. Kita kira sem 3 je lah. Dia sebut sem 3. Sem 3 je lah. Okey. Untuk sem 3 ni. Okey ni. PNGS dia saya dapat 3.73. Untuk keseluruhan pula average tu bila campur tolak semua dapat 3.79. Okey, lagi untuk semester yang keempat pula dapat 3.6. Yang ni semester keempat tak silap saya baru-baru mula nak start duduk kat rumah COVID-19. Sini dapat 3.6 tapi PNGK masih 3.75 lah sebab atas-atas kita dah jagakan. Sini macam merosot sikit sebab ada banyak A minus kat sini. Setelah itu sem pendek. Sem pendek ni kita punya industrial attachment lah. Kita punya LI, practical. Okey, yang ni dapat 4 flat lah. Of course 4 flat sebab LI. Jadi dapat 3.76. Naik balik. Naik satu mata je guys. Okey, lepas tu next pula. Untuk next pula sem yang kelima. Sem yang kelima ni dapat PNGS dia 3.67. Kat sini geram gila sebab ada C+. Dekat Settlement of Dispute in International Law. Yang ni C+ ni subjek Sir Syafiq. Kalau korang masuk hubungan antarabangsa korang tahulah. Okey, ni dapat 3.67. Lepas tu PNGK ni jadi turun sikit 3.74. Ni SEM 5. Lepas tu pergi pula dekat SEM 6. SEM 6 ni alhamdulillah lah dapat semua A kecuali A minus dekat International Migration and Refugee Law. Yang ni pun kelas Sir Syafiq juga. Mungkin saya tak faham cara jawab untuk law subject kot. Lepas tu dapatlah 3.95. Ni semuanya sebab yang ni dapat A minus 3.95. Jadi yang akhir sekali saya boleh dapat 3.78. Lepas tu next pula ni kita orang punya LI sekali lagi. Kita orang ada LI dua kali. Jadi dapatlah 4 flat. LI kan mesti akan dapat 4 flat punya. Lepas tu last sekali inilah dia yang saya dapat 3.78 untuk semua sekali. Jadi dengan tu bolehlah dapat benda tu dapat ijazah kelas pertama. Okey, tadi korang dah tengok semua sekali result saya daripada semester 1 sampailah semester akhir. Jadi apa pendapat korang tentang result tu? Korang rasa result tu korang boleh capai tak? Kalau boleh capai, teruskan usaha. Kalau tak dapat capai pun tak apa, jangan risau. Sebabnya pemahaman kita bukan dinilai melalui kita punya pointer dan jugalah macam masa depan kita, pekerjaan kita, usaha kita dan semua sekali bukan dinilai melalui kita punya pointer. Biasanya kita akan tengok benda-benda lain lah. Jangan mengharapkan pointer semata-mata. Sebab biasanya ada orang cakap kita nak kena dapat pointer tinggi untuk secure job, kena dapat pointer tinggi untuk menjamin masa depan ke apa semua. Benda tu tak relevan lah dalam masa sekarang. Memang betul mendapatkan pointer yang tinggi boleh membantu kita untuk apply beasiswa, membantu kita untuk apply sesetengah pekerjaan yang letakkan CGPA yang tinggi. Tetapi kita kena faham bahawa kita jangan tengok pointer kita tu sebagai cara untuk menilai diri kita. Contohnya bila kita tengok pointer kita rendah, kita bercakap alah kita ni tak berusaha, aku ni main-main. Tak jugalah kan. Macam sebenarnya benda tu mungkin salah cara jawab masa peperiksaan. Dan benda-benda faktor-faktor lain. Jadi jangan nilai diri kita berdasarkan pointer. Sebabnya ada macam beberapa orang yang saya kenal macam nilai diri melalui pointer. Dan benda tu tak best lah. Sebabnya bila nak masuk ke bidang pekerjaan nanti bukan pointer yang dilihat. Tetapi dia tengok keseluruhan aspek lah.
tengok akademik kita tu nombor satu lah. Macam tengok sebagai batu loncatan. Yang kedua mestilah akan tengok kita punya soft skill. Macam mana kita berkomunikasi dengan orang lain. Macam mana kita uruskan perniagaan. Macam mana kita uruskan orang-orang di bawah tanggungan kita. Macam mana kita uruskan kewangan. Macam mana kita uruskan sosial media ke contohnya. Itu adalah salah satu contoh skill-skill yang diperlukan dalam kehidupan sekarang lah. Jangan mengharapkan pointer sahaja. Sebab pointer ni biasanya mestilah kita akan fokus kepada akademik. Akademik maksudnya kita membaca. Kita boleh membaca, kita boleh menghafal, kita boleh menjawab. Jadi benda ni semuanya berdasarkan teori sahaja. Untuk apply balik dalam kehidupan seharian tu bergantung kepada kita. Okey, sekian tazkirah hari ini. Rasanya dah menjawab semua persoalan yang ditanya tadi. Berapa pointer untuk dapat dekan? Adakah akak mendapat adakah saya mendapat dekan setiap SEM? Ya, betul. Dan untuk setiap SEM tu saya berjayalah dapatkan dekan. Yelah, berjayalah tu. Alhamdulillah. Jadi sekarang tertunailah hajat saya untuk tukar PTPTN tu daripada loan kepada biasiswa. Untuk tips-tips mendapat dekan setiap SEM pula, itu mungkin kena buat dalam video lain. Tetapi nak diingatkan sekali lagi juga bahawa setiap orang tips dia berbeza dan tak sama. Dan sekali lagi nak diingatkan, jangan jadikan dekan ni sebagai kayu pengukur untuk kita berada dekat universiti. Cuma jadikan dia tu sebagai pembakar semangat je lah untuk kita terus berusaha. Sebabnya bila kita tak ada macam goals ataupun target yang kita nak capai, nanti kita macam lemau, kurang bersemangat. Tapi bila kita ada goals, macam kita tahu kenapa kita kena capai benda ni. Macam contoh saya kan, kenapa aku kena capai dekan setiap SEM? Sebab untuk pastikan dapat tukar PTPTN tu daripada loan kepada biasiswa. Jadi kita selalu tengok goals tu, nak tukar setiap SEM. Tu salah satu contoh lah goal saya. Ada lagi macam target-target lain, macam selain daripada nak pastikan kita lulus dengan cemerlang dekat last SEM tu. Ada lagi lah sebab-sebab lain. Tapi sebab utama tu kena ada, wajib kena ada. Untuk pastikan kita lebih berkobar-kobar lah untuk dapatkan result yang kita nak tu. Rasanya tu sahaja untuk video kali ni. Untuk sesiapa yang nakkan tips dekan tu, tolong komen dekat ruangan dekat bawah supaya saya tahu ada yang nak benda tu. Kalau ada yang tak nak pun saya nak buat juga, sebab nak banyakkan konten dekat video YouTube kan. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. That's all for today's video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and also subscribe to this channel.